Hari ini, tepat 2 tahun yang lalu, virus corona diumumkan sebagai pandemi global. 2 tahun penuh jatuh bangun, 2 tahun yang memakan banyak korban jiwa. Gua paham kalian semua pasti udah capek. Gua juga, rasanya cuma ingin menjalani kehidupan dan lihat ke depan. Gue setuju, tapi bagaimana kita bisa lihat ke depan kalau kita tidak belajar dari apa yang sudah kita lalui? 2 tahun yang bersejarah. 2 tahun yang penuh dengan informasi dan kebijakan yang membingungkan di negeri kita yang tercinta ini yang tidak pernah baik-baik saja. Dan pada akhirnya, kita bertahan dengan cara kita sendiri. Kami mempersembahkan dokumenter ini untuk kalian, generasi masa depan.